semuanya. Jumpa lagi bersama kami peserta KBPM Untrip dari Desa Marisa. Pada minggu kedua ini kami telah survei beberapa spot wisata menarik yang ada di Desa Marisa. Tapi di antaranya kami hanya akan berbagi 3 spot wisata utama yang wajib untuk teman-teman kunjungi bila datang ke pulau ini. Yaitu yang pertama, Watopati atau dalam bahasa Indonesianya disebut Batu Peti. Untuk mengunjungi tempat ini, kami menggunakan perahu motor selama 30 menit. Dan akhirnya kami pun tiba di lokasi. Dan ya, tempat ini benar-benar the real of surga di timur matahari. Teman-teman tidak akan merasa menyesal jika mengunjungi tempat ini. Kami yang sudah mengunjungi tempat ini pun tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata betapa indahnya tempat ini. Kami sangat merekomendasikan tempat ini untuk kalian yang suka melakukan kegiatan-kegiatan di alam terbuka. Oke, next, kita lanjut ke spot wisata yang berikut. Untuk spot wisata yang kedua ini berlokasi di Bolu Waeng Loro. Untuk mengunjungi tempat ini, kami juga menggunakan perahu motor selama 10 menit perjalanan. Untuk sampai ke tempat ini, bisa juga dengan berjalan kaki bagi yang ingin menikmati keindahan alam. Untuk sampai ke tempat ini dengan berjalan kaki, kalian dapat melakukannya selama lebih kurang 20 menit. Masyarakat di sini menyebut tempat ini dengan kolam, dan kami peserta KBPM menamainya dengan nama Eternal Serenity. Nama ini memang sangat cocok dengan tempat ini, karena lautnya sangat tenang, seakan-akan tidak ada pergerakan sama sekali di tempat ini. Buat kalian yang penasaran dengan tempat ini, kalian bisa langsung datang ke tempat ini. Dek ke goyang kelaha, lahing ke bineng. Iya, ayah. Mene.
Itu bilang apa? Itu bilang rumput laut tadi dia belum kasih bersih, jadi dia kasih bersih supaya saya lanjut rekam. Soalnya rumput laut tadi kita turun cari naik, belum ada yang kasih bersih. Bineng sampai kaing. Mau masuk talo ayah. Oke. Wah, tidak terasa ya, sudah 2 minggu kami di Desa Marisa. Walaupun cuma beberapa saat, tapi kami sudah bisa berbahasa Kangge. Oke, kita perlu basa-basi, mari kita lanjut ke spot wisata yang ketiga, yaitu Menapa Blaha yang terletak di Bambelewang. Untuk sampai ke tempat ini, kami melakukan perjalanan kaki dari pusat desa. Jaraknya lumayan, yaitu 1 km dari pusat desa. Kami melakukan perjalanan kaki selama 15 menit untuk sampai ke sini. Tempat ini juga tidak kalah menarik loh dari 2 tempat sebelumnya. Tempat ini memiliki hamparan pasir putih yang luas. Dan wah, keindahannya tak terduga lagi, teman-teman bisa lihat sendiri. Di sebelah kiri ada bukit dan di sebelah kanan hamparan pasir yang luas. Dari tempat ini juga teman-teman bisa melihat keindahan Pulau Flores dari kejauhan. Tapi Pulau Flores tidak kalah indah sih dengan Pulau Kangge. Nah, tak perlu basa-basi, teman-teman bisa nikmatin apa yang kami nikmatin di sini. Jangan lupa berkunjung ke sini ya. Pasti bertepi. Setiap ombak bergerak menuju pantai. Kalimat ini menjadi penghujung video kami kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam sehat dari Pulau Kangge. Bye bye. Sehabis hujan Desember yang lalu, berkendara denganmu. Wajah mentari menembus pelan bening teduh matamu. Kau dan wangimu
di mana.